menurut situs footballdatabase.com. Pertanggal 12 Maret 2017 Persipura Jayapura menempati peringkat pertama tim yang memiliki poin paling tinggi di Indonesia yakni 1.465 poin. Disusul Arema FC yang baru saja meraih gelar Piala Presiden tahun 2017 dengan 1.406 poin. Di peringkat ketiga dihuni tim yang kemarin berhasil menembus semifinal Piala Presiden 2017 yakni Semen Padang dengan poin 1.390 poin. Di urutan keempat bertengger Persija Jakarta dengan poin 1.377. Persija ditempel ketat rival abadinya yaitu Persib Bandung yang menduduki peringkat kelima walau kemarin berhasil memboyong juara ketiga di gelaran Piala Presiden 2017 dengan poin 1.355. Berikut adalah peringkat 30 besar tim di Indonesia berdasarkan situs footballdatabase.com pertanggal 12 Maret 2017. 1. Persipura. 2. Arema. 3. Semen Padang. 4. Persija. 5. Persib. 6. Sriwijaya. 7. Persidafon. 8. Persiba Balikpapan. 9. Madura United. 10. Bayangkara Surabaya. 11. Pusamania Borneo. 12. PSM Makassar. 13. Persiwa Wamena. 14. Mitra Kukar. 15. PSPS Pekanbaru. 16. Bali United. 17. Perseru Serui. 18. Persema Malang. 19. Persiram Raja Ampat. 20. Pelita Bandung Raya. 21. Persela Lamongan. 22. Persijap Jepara. 23. Persik Kediri. 24. Barito Putra. 25. Deltra Sidoarjo. 26. Persebaya Surabaya. 27. Gresik United. 28. Persitara Jakarta Utara. 29. Bontang PKT. 30. PSTNI. Sekian info dari kami. Silakan klik subscribe untuk info selanjutnya. Terima kasih. Salam. Kurang Update News.